Bapak kedua sudah dimulai. Mohon perhatian untuk tim dari Tejoboyo dan tim Jalungnya. Rosak. Sekali lagi untuk tim Tejoboyo maupun Jagungan segera masuk ke lapangan supaya semua acara cepat selesai. Lo temennya mana? Karena tiga terus nanti langsung nyambung 1-2 supaya cepat selesai setelah jadinya acara. Peti. Yo. Pun lagi. Buka. Duduk. Baik.
gede ya. Sudah, situ aja. Stop. Sudah. Memang roh, bukan. Dapat kamu. Bagus. Bicik. Untuk segera persiapkan diri. Lantai baja lawan Apa Ki.
Selamat menikmati.
depan. 50.000. Bayar Mas. Iya. Selamat kembali ke lapangan, selamat kembali menyaksikan jalannya pertandingan. Bayar. Pertandingan bola voli putra antar kelurahan Sekecamatan Banyumanik satu ini akan dipertandingkan untuk memperebutkan tempat ketiga antara kelurahan Jatungan yang akan berhadapan dengan tim dari kelurahan Sumoyo. Kedua tim, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua tim yang akan menyuguhkan pertandingan yang cukup menarik di hadapan penonton semua. Dua kali atau tiga kali Pak Wasit? Dua, oke. Ya, untuk perebutan tempat ketiga baru menggunakan dua kali kemenangan, tetapi untuk di partai puncak nanti kita gunakan dua kali. Belum main, main dulu. Kasih tayang lagi, Del. Main lagi. Jess. Main lagi. Ya, bagus. Ya, celahnya pertama sebentar lagi akan segera dimulai. Berhasil masuk ke Bumbun sepertinya oleh Bumbun Bumbun dan juga Bapak Ngajiman. Dapat tip, sudah menunjukkan keras sebelumnya tanda akan dimulainya pertandingan berundang tempat ketiga hari ini. Bola sebetulnya untuk tim dari Ujung Moyo. Ayo. Iya, kali ini memang bila sebenarnya tim dari Ujung Moyo akan melakukan sudah dilakukan jauh ke belakang kali ini. Jabungan angkat tinggi, nomor 8 masih bisa selamatkan oleh pemain dari Ujung Moyo kali ini masih sudah jabungan dari belakang. Kali ini masih tinju yang berani. Cepat dikit. Wih, cepat. Jadi kita. Oh, jauh ke belakang bawah dari Ujung Moyo. Membuang bola tadi, bola berpindah poin kali ini 1-0 untuk tim dari Jabungan. Anak Marco Tim 8, akan melakukan show. Baru lawan sudah dilakukan, pelan datangnya bola kali ini tim Jomoyo. Dapat sih, bakal ya, dapat sih. Kembali poin untuk Jabungan menjadi 2-0 kali ini. Masih nomor 8 dari Jabungan, sudah dilakukan jauh ke belakang. Kali ini tim Jomoyo bagus sekali. Gerak cepat dari pemain tim Jomoyo tadi menghasilkan angka bola berbeda poin kali ini menjadi 1-2. Quick. Kali ini jatuhnya untuk anak-anak Jabungan kali ini masih nomor punggung 1 dasar dari Jabungan akan melakukan save jauh ke belakang. Keluar, sayang sekali bola berpindah. Poin kali ini menjadi 2-3 untuk tim Jabungan. Tangannya nggak benar. Sudah dilakukan kali ini terbandingkan baik. Kali ini sempat keras masih bisa diselamatkan. Terjadi kesalahan dilakukan oleh pemain dari Jabungan sehingga poin untuk tim Jabungan menjadi 3-1 kali ini. Untuk segera meresapkan tim lantai baja lawan Ava Kim. Kalem, kalem, tenang. Poin 4-3. Iya, tuh.
3 kali di jagungan.